Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tutup pintu. Ighlaqil bab. Ighlaqil baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mana mana tak apa. Jarum ada tak? ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Letak dululah di situ. Tutup dulu. Okey, sampai ke ayat mana? Bismillah. Anas. Digalakkan ke jika jumlah? Jika jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah. Masalah berbahasan. Jika jumlah mereka ramai. Mereka ni siapa? Mereka ni siapa? Pelajar. Siapa yang tak tahu siapa mereka tu, tulis. Siapa yang dah tahu, tak apa, tak payah tulis. Yang dah tahu mereka tu pelajar, tak perlu tulis. Yaqulul musannifu rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Jika jumlah mereka ramai, maka dahulukan yang pertama, kemudian yang berikutnya. Jika yang pertama rela gurunya mendahulukan yang lain, maka boleh mendahulukannya. Okey, macam ni. Bila anak murid dah ramai, anak murid kamu dah ramai, nak dahulukan yang mana? Yang dahulukan yang pertama. Apa dia yang pertama? Yang masuk lebih awal. Dahulukan bukan bermaksud contohnya bagi makan sarapan pagi ke anak murid yang masuk awal je. Contoh abang-abang lama kamu, okey, bagi makan mereka sarapan pagi. Anak murid yang baru masuk tahun ni tak bagi sarapan. Mati ya? Kan? Okey, dahulukan ni benda-benda yang bukan penting. Benda yang bukan penting. Dah habis tu jangan jawab sangat. Faham lah. Jatuh pula. Okey. Jika yang pertama, okey, patutlah guru menunjukkan kegembiraan dan muka yang berseri-seri. Patutlah ni apa maksud dia? Seharusnya. Sepatutnya, seharusnya. Guru dia tak boleh pi muka, buat muka tension, pipi selalu muka muka tension, muka tekanan, apa dia kan. Jadi guru kena tunjukkan muka yang berseri-seri, muka yang senyum. Itulah perangai seorang guru, sifat seorang guru. Ingat, kamu semua yang akan jadi guru, tok guru pondok akan buka sekolah ni nanti kan, tak bolehlah buat muka masam, no? Ada manusia, ada orang muka sentiasa tarik muka. Ada di kalangan bukan-bukan kalangan hampa, bukan di kalangan wajah lama, di kalangan ni ada hampa tengok muka masam. Memeriksa keadaan mereka dan menanyakan siapa yang tidak hadir daripada mereka. Tahu tak apa maksud menanyakan siapa yang tidak hadir daripada mereka? Apa maksud dia? Menanyakan siapa yang tak hadir ni maksudnya, kalau dia nampak budak yang tak ada, ni pergi mana? Dia tengok murid dia kan, ni pergi mana? Tu menanyakan siapa yang tak ada dalam majlis tu. Itu maksudnya menanyakan siapa yang tidak hadir. Seorang guru yang baik, dia tahu anak murid dia siapa yang tak ada. Dia tengok, ni pergi mana? Lepas abang kata tidur atas katil,
tidur, orang semayang jemaah pasti pada tidur. Dia makan ubat pening lebih. Contoh, jadi dia tidur lama. Kena tanya, kena tahu anak murid, guru. Nah, menanyakan siapa yang tak ada, bukannya bila mai kelas, okey siapa tak mai hari ni, beritahu Ustaz jawab siapa dia tak mai. Bukan macam tu. Bukan tanya siapa yang absent, yang tidak hadir sekolah. Menanyakan siapa yang tidak ada dalam majlis tu. Guru, seorang murabbi, seorang tuan guru. Masalah, kita pindah masalah yang lain pula. Apa sepatutnya ayat-ayat yang kita tak faham, menanyakan siapa yang tidak hadir, garis menanyakan siapa yang tidak hadir tu patut tulis huraian dia apa dia, iaitu tanya siapa yang tiada dalam majlis itu. Ha, tulis yang tu. Lihat. Tak tulis apa. Macam mana nanti nak ngajak kitab ni? Tak tulis kan. Mana-mana ayat yang hangpa tak faham, ustaz hurai tengok, ish ayat ni tak faham ni, nak tengok ustaz hurai apa. Oh macam tu. Okey, garis. Garis, tulis huraian dia. Garis ayat tu, tulis nombor satu, kemudian tulis huraian dia apa, nombor satu kat tepi tu, kat putih tu. So akan ada dua lah, nombor satu tu akan ada dua macam ni. Macam ni, semua tengok depan. Menanyakan siapa yang tidak hadir. Apa garis lah? Apa maksud menanyakan siapa yang tidak hadir? Tulis nombor satu tang ni. Kemudian tulis nombor satu tang ni. Nampak? Tulis nombor satu. Bila kita tulis nombor satu dekat sini, lepas tu kita tulis nombor satu dekat sini. Nanti bila kita nak mengajar, ulang kaji sendiri-sendiri, kita baca nombor satu. Ish, tak faham ni apa dia yang garis ni. Tengoklah huraian di sini, nombor satu. Nanti ada lagi nombor dua yang kita tak faham. Garis lagi, nombor, tulis nombor dua, tulis nombor dua tepi ni. Nombor dua tepi ni. Nombor tiga, tulis nombor tiga tepi ni. Faham tak? Maksudnya nak tengok ayat yang kedua hangpa tulis tu, mana, di mana huraian dia? Carilah nombor dua. Carilah nombor nombor dua. Janganlah guru menolak mengajari seseorang kerana niatnya tidak benar. Masalah, para ulama radhiyallahu anhu berkata, janganlah guru menolak mengajari seseorang kerana niatnya tidak benar. Apa maksud dia? Tok guru jangan tolak untuk mengajak seseorang. Orang tu mai nak mengaji kerana niatnya tidak benar. Niatnya ni niat siapa? Ha, guru kata jawab. Untuk dapatkan jawapan, ayuh tengok perenggan di bawah. Sufyan dan yang lain bertanya berkenaan dengan niat murid-murid yang menuntut ilmu kepadanya. Siapa Sufyan? Sufyan ni bukan jual cendol tau. Ini nama imam. Nama dia Imam Sufyan Al-Thawri. Nama imam itu, garis perkataan Sufyan, tulis Imam Sufyan Al-Thawri. Imam ni satu level. Mana pen? Saya pinjam. Patut cakap lagi ni. Hamzah, pen hantar mana? Imam Mujtahid. Sufyan Al-Thawri ni seorang Imam Mujtahid. Bila sebut Imam Mujtahid, semua kena faham, seorang imam yang mencapai tahap tertinggi dalam pengajian Islam. Seorang imam yang mencapai tahap tertinggi dalam pengajian Islam, kita namakan Imam Mujtahid. Subhanallah, nah? Ha, Imam Mujtahid. Asyak lah Imam Mujtahid. Imam Sufyan Al-Thawri. Tengok lah. Sufyan dan yang lain bertanya berkenaan dengan niat murid-murid yang menuntut ilmu kepadanya. Mereka berkata, kami belajar ilmu untuk selain Allah.
Maka Sufyan enggan mengajar mereka dan berharap agar tidak melakukannya kecuali untuk Allah. Yakni ilmu itu digunakan hanya semata-mata kerana Allah. Sorry. Okey. Janganlah guru menolak mengajari seseorang kerana niatnya benar. Ubah, buang perkataan tidak tu. Kerana niatnya benar. Kalau niat budak tu benar, jangan tolak untuk mengajak pelajar itu. Nah. Okey, masalah lagi. Termasuk adab seorang guru yang amat ditekankan dan perlu diperhatikan ialah guru mesti menjaga kedua tangannya ketika mengajar dari bermain-main dan menjaga kedua matanya dari memandang ke mana-mana tanpa keperluan. Macam ni. Tengok ah tok guru ah. Yang mana yang akan jadi tuan guru ni, antara adab seorang guru, kalau dia mengajak, tangan dia jangan duduk ni, dia jangan duduk main ni, ajak tauhid, lepas tu tangan duduk main pen. Kita beriman dengan Allah Ta'ala, sebab Allah itu menciptakan alam ni, duduk tangan duduk main pen. Itu tu guru yang kurang adab. Ingat lah, tangan jangan duduk main macam-macam. Ataupun tangan duk gerinti bulu hidung. Bulu hidung tak kerap, panjang duk sini, duk gerinti bulu hidung. Teruk ah. Seorang guru kan, tuan guru ah. Dia mudi sekolah tapi perangai dia pelik ah. Perangai dia tak ada adab. Kan, tak ada adab. Tengok Imam Nawawi ajak ah. Seorang tuan guru kalau mengajak, tangan jangan bermain benda. Main pen, gulung bulu hidung. Ish. Ataupun dia main apa lagi? Apa lagi Tok Guru tengah main apa? Main janggut. Ataupun Tok Guru tangan duk ngajak, lepas tu tangan duk ni, duk tengok handphone, duk. Okey. Hendaklah dia duduk dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan duduk tenang. Tekan pula. Itu bukan sifat seorang guru. Hati-hati. Guru jaga kedua tangannya ketika mengajar dari bermain-main dan menjaga kedua matanya dari memandang ke mana-mana tanpa keperluan. Merata tengok. Kan? Ngajar apa tu? Mata tak boleh. Tak elok. Sekali-sekala dia tengok siapa masuk ke apa ke untuk dia tengok pelajar dia pergi mana, siapa masuk ganggu, takut ganggu dia punya ni orang luar main kan. Itu tak apa. Sekali-sekala dia tengok tempat lain. Hendaklah dia duduk dalam keadaan suci menghadap kiblat dan duduk tenang dengan memakai baju yang putih bersih. Subhanallah. Ini adab yang paling tinggi. InsyaAllah satu hari ustaz akan pakai jubah yang putih bersih. Ada seorang kawan ustaz, pakaian dia setiap hari adalah jubah dan jubah dia setiap hari adalah berwarna putih. Seorang tu je. Seorang tu je. Siapa boleh teka hebat? Ustaz apa? Kan? Ada lagi. Syekh Muhammad pun pakai putih juga tiap hari lah. Bagus. Pakai putih yang bersih. Bagus. Tuan-tuan guru, ustaz dulu di Syria ramai yang setiap hari berpakaian putih, jubah putih. Ramai. Setiap hari. Yang lain-lain tu jubah warna macam ni lah. Jubah warna ni kadang putih ada juga. Kadang hitam, kadang putih, kadang biru. Jubah yang menyerupai warna-warna perempuan. Janganlah. Contoh apa? Pink semua. Ustaz pink. Ataupun jubah dia warna apa? Merah terang. Kan, jubah dia merah terang. Warna perempuan, warna perempuan. Ni warna kelabu macam ni kan. Yang paling baik warna apa?
putih, dan putih adalah warna kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan pakaian Rasulullah adalah al-bayad. Bayad ni apa dia? Berwarna putih. Ingat ah? Kebanyakan pakaian Rasulullah adalah berwarna putih. Hendaklah dia duduk dalam keadaan suci. Dia ni siapa? Guru. Guru ngadap mana? Qiblat. Ha, ni murid ngadap kat ni. Qiblat kat mana lah ni? Sana kan? Okey. Duduk dalam keadaan suci menghadap qiblat dan duduk tenang dengan okay, jika sampai ke tempat duduknya, dia sembahyang dua rakaat sebelum duduk, sama ada di tempat itu masjid atau yang lain. Sembahyang duduk dua rakaat. Nah. Sampai tempat kuliah, tempat mengaji, mengajar, sembahyang dua rakaat. Tak kira sama ada tempat tu masjid ataupun lain. Oh, ni adab. Nah, ni adab. Ingat elok-elok adab. Nah, adab seorang guru, ingat elok-elok. Tanda, garis kan, adab-adab ni garis. Memakai baju yang putih bersih, ha, garis. Lepas tu apa dia? Sembahyang dua rakaat. Jangan garis semua. Satgi semua warna kuning, garis. Garis poin penting saja. Sembahyang dua rakaat. Ha, garis perkataan tu je. Garis perkataan sembahyang dua rakaat. Ni ada yang warna satu buku. Kan? Dia kata semua penting ustaz. Jenuh. Kena pandailah tengok yang mana yang penting. Allahuakbar. Allahuakbar. Okey, kemudian sama ada masjid atau yang lain, sampai dua rakaat. Jika sebuah masjid, maka adab idul itu lebih ditekankan kerana dihukumkan makruh duduk di situ sebelum sembahyang dua rakaat. Amir Irfan, duduk di situ. Situ tu mana? Yang ni semua diam. Okey, salah. Nampak lah. Guru ni dia nampak waktu dia baca tu, budak tu tengok tang mana, dia tahu budak tu tak ni terus. Alif, situ tu di mana? Pandai. Syami, situ tu tang mana? Masjid. Tulis Amir Irfan. Garis perkataan situ, tulis dekat situ tu masjid. Garis tulis di bawah tu masjid. Dalam ayat ni, situ ni bermaksud masjid. Makruh duduk di situ, duduk di masjid. Sebelum buat apa? Sebelum sembahyang dia dua rakaat. Jadi seorang tuan guru, kalau masuk masjid, dia nak mengajar sembahyang. Sembahyang dulu berapa rakaat? Dua rakaat. Seorang tuan guru, di mana pun dia mengajar, masjid ke tak masjid ke, bila dia sampai dia mengajar, dia sembahyang berapa rakaat? Dua rakaat. Kalau tempat tu masjid, lebih utama ditekankan. Cuba tengok mana itu leh. Jika sebuah masjid, adab itu lebih ditekankan kerana dihukumkan makruh duduk di situ sebelum sembahyang dua rakaat. Duduk di situ, duduk di mana Danish? Masjid. Seeloknya sembahyang, seeloknya sembahyang munat dua rakaat. Banyak adab ni. Ni ilmu ni, semua ni ilmu yang sangat besar ni, yang betul tak kita belajar ni. Dia boleh duduk bersila atau dengan cara yang lain. Nazmi, dia boleh duduk bersila atau dengan cara yang lain. Dia ni siapa? Tok Guru, bagus. Tok Guru nak mengajak, dia boleh duduk bersila pun boleh, macam ni pun boleh. Ada seorang tok guru yang terkenal daripada Indonesia, dia akan duduk macam ni. Kalau sejam, sejam, dua jam, dua jam. Siapakah tok guru itu? Daripada Indonesia. Sheikh Nuruddin. Dia akan wajib duduk macam ni. Dan kesemua anak murid dia wajib duduk macam ni. Habis hampa. Jam tu. Okay, siapa boleh duduk macam ni? Silakan. Tengok yang mana yang tahan. Lawang ustaz, siapa duduk, siapa yang tak tahan boleh bersila. Lain kali kita duduk bersila lah, tapi kalau mengaji dengan Syekh Nuruddin wajib duduk macam ni. Wajib semua anak murid dia. Jenuh. Dia sakit ni kan? Sakit, siapa yang sakit ni bila duduk macam ni? Aiman. Aiman kau sakit yang duduk bila duduk macam ni? Adil lah. Duduk, duduk, duduk. Kepat-kepat.
Jangan paksa, jangan paksa. Sakit. Boleh duduk. Okey, tengok ah. Diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani. Ni siapa ni? Al-Imam As-Sijistani. Dengan isnadnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ni sahabat. Beliau pernah mengajar manusia di masjid sambil duduk berlutut. Tu dia. Berlutut macam mana? Sampai macam ni duduk mengajar. Punya nak cerita. Hampa tak payah lah. Anak, duduk sini. Punya nak cerita kat anak murid ni, mengajar. Salah tak kalau dia nak tulis dia berdiri pula? Tak salah lah. Dia boleh berdiri, dia boleh duduk macam ni, dia boleh bersila. Adab seorang tuan guru. Tapi janganlah masuk-masuk nak mengajar duduk sini. Hak tu orang panggil pelik. Hak tu tok guru ajaib. Nah, jatuh lagi. Masalah termasuk adab guru yang amat ditekankan dan perlu diperhatikan ialah jangan merendahkan ilmu dengan pergi ke tempat yang dihuni pelajar untuk belajar daripadanya. Sekalipun pelajar itu khalifah atau di bawah kedudukannya. Termasuk adab guru yang amat ditekankan dan perlu diperhatikan ialah jangan merendahkan ilmu dengan pergi ke tempat yang dihuni pelajar untuk belajar daripadanya. Siapa faham? Siapa boleh hurai? Sekalipun pelajar itu khalifah atau di bawah kedudukannya, bagaimanapun dia mesti menjaga ilmu dari hal itu sebagaimana dilakukan para ulama salaf radhiyallahu anhu. Cerita-cerita mereka tentang hal ini banyak dan sudah diketahui. Termasuk adab guru yang amat ditekankan dan perlu diperhatikan ialah jangan merendahkan ilmu dengan pergi ke tempat yang dihuni pelajar. Dengan pergi ke tempat yang dihuni pelajar, tempat yang di, tempat tinggal pelajar untuk belajar daripadanya. Okay. Anak murid dia yang kena mai. Dia yang kena pi mengaji. Bukannya tok guru tu yang pi mengajak kat dia, pi di rumah dia, kan? Anak murid tu yang kena mai kat guru. Okey, itu maksud dia. Okey, kemudian muka soal 51. Hendaklah dia mempunyai majlis yang luas supaya murid-murid boleh duduk di situ. Dalam hadis daripada Nabi SAW, sabdanya khairul majalisi awsa'uha. Baca hadis. Sebaik-baik majlis ialah yang paling luas. Apa maksud dia ni? Ingat, nanti bila nak buka sekolah ke apakah, tempat mengajar bagi luas supaya bila anak murid nak main mengaji selesa. No? Kita masjid kita ada sedikit masalah, iaitu kecil. No, masjid kita tu kita buat untuk 400 orang saja boleh duduk dalam tu. 400 orang lebih kurang dua kali ni ajalah. No? Asalnya masjid kita ustaz buat untuk 1000 orang. Ustaz 1000. Dalam tu boleh muat untuk 1000. Untuk kita buat semayang Jumaat. Tapi sahabat ustaz Darul Murtada, mereka nak buat masjid untuk semayang Jumaat juga. Maka ustaz ubah plan masjid kita. Ustaz pergi jumpa arkitek, kecilkan. Sebab dah ada tempat semayang Jumaat, kita pergi semayang sana lah, dekat ya. Semayang di masjid kawan ustaz, arwah ustaz Murtada. Maka ustaz pun kecilkan masjid kita di sini. Sebab sana dah nak buat Jumaat, kita tak payah buat Jumaat dah. Selepas ustaz kecilkan, kita dah mula bina. Baru dapat berita bahawa Darul Murtada tak boleh buat Jumaat.
sebab depa qaryah lain, sini qaryah lain. Depa qaryah lain dah ada masjid yang dekat, iaitu Masjid Penguluhim. Kita Akademi Darul Ifta qaryah sini, qaryah Masjid Kuning, dan boleh buat Jumaat sebab jauh, dan Masjid Kuning terlalu jauh kan. Tapi dah masjid ni dah naik, maka habis dah, sebab dah naik dah, kita dah tak apa nama ni piling. Noh, kita dah piling, kita dah naik dah dia punya tapak dia, maka kita pun dah kecilkan masjid kita. Nabi pesan seorang tuan guru bila dia nak buka tempat mengaji, dia nak buka akademi, sekolah, universiti, pondok, tempat mengaji bagi luas. Ingat, inilah tempat mengaji kita, masjid ni. Nanti kita akan buat kuliah mingguan perdana lah, apalah, kita akan mengaji kan. Tapi buat macam mana, dah kecil dah, Allah takdirkan begitu. Nah, cuma sepatutnya kena luas. Tengok Nabi sebut kan, khairul majalis awsa'uha, sebaik-baik majlis ialah yang paling luas. Apa maksud sebaik-baik majlis? Tempat kita nak berhimpun, nak mengaji, nak berzikir, nak mengajar, nak buat daurah kitab, bagi besar, bagi luas. Supaya apa? Ramai orang boleh mai. Nah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, raditu. Hadis itu telah disebutkan dalam buku Al-Adab dengan isnad yang sahih, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dah, masalah. Adab pelajar dan penuntut ilmu. Adab pelajar dan penuntut ilmu. Semua yang kami sebutkan berkenaan dengan adab pengajar, guru juga merupakan adab bagi pelajar. Imanawi kata, ni ayat Imanawi, dia kata apa yang kami sebut tadi untuk guru, yang tu juga untuk pelajar. Termasuk adab pelajar ialah menjauhi hal-hal yang menyibukkan sehingga tidak boleh menumpukan perhatian untuk belajar, kecuali hal yang mesti dilakukan kerana keperluan. Seorang pelajar, dia mesti jauhkan diri dia daripada benda-benda yang sia-sia, yang menyibukkan dia daripada dia boleh belajar. Tinggal benda yang menyibukkan, apa dia? Main game. Tinggal benda yang menyibukkan, apa dia? Sibuk berniaga. Tinggal benda yang menyibukkan, apa dia? Sibuk dengan persatuan. Subhanallah. Ulama-ulama dulu ajak, ingat. No? Nanti kamu pergi universiti, dalam negara, luar negara ada apa tau? Ada persatuan. Seronok tak? Seronok. Macam-macam punya persatuan. Ada kelab. Macam-macam kelab. Kelab renang, kelab bahasa, kelab pidato, kelab lumba kuda, kelab. Kalau tak pandai urus kehidupan untuk belajar, masuk habis kelab-kelab ni lah. Lepas tu kat universiti nanti ada apa lagi? Ada pilihan raya pelajar, pemilihan pelajar. No? Jadi sibuk. Oh, nak jadi AJK tu, nak jadi exco agama, exco sukan, exco kebajikan, exco perhubungan, exco pengangkutan lah, apalah, macam-macam. Memanglah seronok-seronok jadi ni, duduk apa, mesyuarat lah, keluar pi bincang lah, duduk buat program, buat konsert, buat apa, macam-macam. Tapi yang ilmu dapat tak? Takkan dapat. Tidak akan dapat. Sebab tu ingat pesan-pesan Tok Guru ni, kamu kena ingat. Al-Imam An-Nawawi, Tok Guru yang lain pesan, apabila kamu belajar, jangan campur dengan benda lain.